Saudara ingin menyampaikan semua ceritanya bertajuk Melati dan Tinta Malalila. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kampung kecil di tepi laut bernama Mara. Di sinilah tinggalnya seorang pelaut yang bernama Jantung bersama istrinya Mak Siti. Walau bagaimanapun, semua penduduk kampung memanggil mereka Pak Melati dan Mak Melati kerana anak perempuan mereka bernama Melati. Nama itu memang indah sesuai dengan warna yang cantik dan pada yang kecil molek seperti bunga melati yang kembang mahari. Mengapakah dia dinamakan Melati? Jawabnya, ketika ia di dalam rumah lagi, ibunya sangat gemar meminum ramuan bunga melati. Mak Siti berharap anaknya akan secantik bunga melati. Oleh sebab melati bersifat pandai, ramah dan baik hati, melati disukai oleh rakan-rakannya. Apabila melihat melati datang, rakan-rakannya akan menyanyikan lagu gembira bersama. Oh melati putih berseri, kembang jelita harum baunya. Alangkah gembiranya hati melati mendengar nyanyian itu. Akan tetapi nasib seorang itu tidak dapat ditentukan. Malam tidak berbau. Kebahagiaan itu tidak dapat dinikmati buat selama-lamanya. Ketika Melati mencapai umur 12 tahun, Melati ibunya telah menyahut seruan ilahi. Alangkah sedihnya di Melati Melati meninggalkan ibu yang ditinggalkan ibu yang sangat dikasihi. Dia tidak gembira lagi mendengar rakan-rakan yang menyanyi dan memuji Melati. Dia tak lagi ketawa yang seperti dahulu. 100 hari selepas kematian ibunya, ayahnya sebagai menjadi kapal laut pergi berlayar pergi melancong. Melati ditinggalkan oleh bawah jagaan bapa saudaranya di tepi hutan kampung Muara. Sebelum ini Melati tidak pernah menangis. Ayahnya pergi berlayar kerana ibunya ada di sampingnya. Sekarang hati Melati berat untuk melepaskan ayahnya pergi berlayar. Walaupun bapa saudaranya sangat sayang kepada Melati, tetapi namun ibunya sangat bengis dan kejam. Melati akan disuruh membuat kerja rumah dari pagi sehinggalah matahari terbenam. Pendek kata, kerja, kerja, kerja. Melati ketakutan dan menderita bukan sebab pekerjaan yang berat, tetapi sebab kehamunan dan kebengisan ibu bapa saudaranya. Pada suatu hari, Melati pergi mencuci pakaian di tepi sungai sambil duduk berjuntai di atas sebuah batu besar. Melati termenung memikirkan. Melati terbayang wajah ibunya. Tiba-tiba dia ternampak
seekor ikan kecil menggelepar di atas di tepi sungai. Melati menangkapnya dan menyimpannya di atas telapak tangan. Kesian engkau, kau masih kecil, belum dapat melawan arusnya deras. Aku tidak menangkapmu, wahai ikan. Aku hatiku berat untuk memisahkanmu dari ibumu. Melati melepaskan ikan kecil itu dengan penuh kasih sayang. Esok, lusa, dan seterusnya, ikan itu menampakkan dirinya di dalam air dan berendam di kaki Melati. Ikan itu selalu diajak berbual dan melepaskan perasaan yang menderita. Hanya ikan itulah Melati nanti boleh melepaskan nasibnya. Persahabat itu akan dibuat selama-lamanya sehingga Melati besar. Sementara itu, ikan itu semakin besar. Begitulah kawan-kawan, sekiranya kita menempuh keadaan dibalas baik oleh Tuhan. Sekian dulu cerita saya.